Lelaki yang berasal dari Amerika Syarikat bernama Gary Rosdahl ini berjaya bergelar jutawan dengan hanya menjual batu sahaja. Gary dilahirkan pada 18 Disember 1936 dan dibesarkan di Washington. Ibunya bekerja sebagai seorang pelayan restoran dan bapanya pula bekerja dalam bidang pembalakan. Gary melanjutkan pengajiannya di Washington State University dan kemudian bekerja sebagai editor bebas. Beliau seorang pencinta haiwan dan memelihara pelbagai jenis haiwan seperti kucing, anjing, arnab, ayam dan kambing. Sebagai seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, Gary terdesak untuk memperolehi wang dengan cepat bagi menampung kos hidup dengan melakukan pelbagai jenis pekerjaan. Tambahan pula, hobinya memerlukan kos yang tinggi bagi membeli makanan, merawat dan menyediakan tempat tinggal untuk haiwan-haiwan peliharaannya. Suatu hari pada tahun 1975, Gary bersama rakannya keluar minum bersama-sama. Topik perbualan mereka tertumpu pada haiwan peliharaan. Rakan-rakannya mengeluh kerana perlu mengeluarkan sejumlah wang yang banyak untuk dibelanjakan bagi keperluan haiwan-haiwan peliharaan mereka. Ketika itu, Gary mencelah perbualan dengan berjenaka bahawa beliau tidak mempunyai sebarang masalah kerana membeli batu sebagai haiwan peliharaan. Mereka kemudian ketawa terbahak-bahak dengan jenaka itu, walau bagaimanapun Gary mengambil serius perkara tersebut. Gary cuba menjadikan konsep batu peliharaannya itu sebagai kenyataan. Beliau membeli batu sungai dari Mexico dengan harga 1 sen sebiji. Gary mengeluarkan produk Pet Rock. Ia bukan sekadar batu sungai yang berbentuk bulat dan licin sahaja tetapi didatangkan dengan pembungkusan yang menarik. Pet Rock dijual bersama kotak dengan lubang-lubang kecil seperti ruang untuk haiwan bernafas. Batunya diletakkan di atas jerami kering seperti sarang burung. Setiap kotak Pet Rock disertakan dengan manual yang menceritakan secara terperinci bagaimana untuk menjaganya. Satu set Pet Rock dijual dengan harga $3.95. Tidak lama selepas itu, Pet Rock sudah mula dijual di kedai-kedai permainan dan cendermata di seluruh negara. Dalam hanya beberapa bulan sahaja, 1.5 juta Pet Rock telah terjual. Ini menjadikan Gary seorang jutawan segera.